Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Daftar pembalap MotoGP musim 2024 kini sudah lengkap. Perubahan line-up pembalap pun terjadi di sejumlah tim. Kini seluruh kursi di MotoGP 2024 sudah terisi lengkap dengan sejumlah perubahan. Berikut line-up daftar pembalap MotoGP tahun 2024. Berikut daftar line-up pembalap MotoGP tahun 2024. Di tim Aprilia Racing masih akan diisi dua rider musim lalu, Alex Espargaro dan Maverick Viñales. Di tim Ducati Lenovo Racing masih akan diisi dua rider musim lalu, yaitu sang juara bertahan Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Di tim Gresini Racing Ducati akan diisi dua kakak beradik, yaitu Alex Marquez dan Marc Marquez. Di tim LCR Honda masih akan diisi oleh Takaaki Nakagami dan satu rider baru, yaitu Johan Zarco. Di tim Yamaha Monster Energy masih akan diisi oleh Fabio Quartararo dan satu rider baru, yaitu Alex Rins. Di tim Money VR46 Ducati Racing masih akan diisi oleh Marco Bezzecchi dan satu rider baru, yaitu Fabio De Giantonio. Di tim Pramac Racing Ducati masih akan diisi oleh Jorge Martin dan satu rider baru, yaitu Franco Morbidelli. Di tim Red Bull KTM Racing masih akan diisi dua rider musim lalu, yaitu Brad Binder dan Jack Miller. Di tim Repsol Honda masih akan diisi oleh Joan Mir dan satu rider baru, yaitu Luca Marini. Di tim Gas-Gas Factory Racing akan diisi oleh Augusto Fernandez dan satu rider debutan dari Moto2, yaitu Pedro Acosta. Di tim RNF Aprilia akan diisi oleh Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.